Halo guys, selamat datang di Kin Gaming. Waktunya kita gaming stumble guys. Nah, kali ini guys aku mau review nih skin yang aku punya. Cuman aku lupa nge-record guys. Jadi tuh aku ceritanya tuh udah bikin mau bikin konten Teluki Spin itu udah dapet ya skin purchase gear atau juga skin yang pantai ini turis Tyler. Itu lupa banget nggak nge-record guys, justrunya nggak nge-record dapat skin loh guys. Ini yang boxer Floaty ya guys ya, jadi dia itu kayak Mike Tyson ya guys ya, lo kan banyak kayak petinju ya guys ya. Kita coba putar, oke, di kepalanya ada kayak stiker bintang, lalu ada itunya ya, boxernya itu ungu dan katoknya itu ungu juga guys. Oke, kita langsung mainkan dan review skin kita kali ini guys. Mungkin kita dapat petak yang paling bagus yang cocok buat skin gaming ya guys ya. Jangan sampai susah-susah nih biar kita itu mendapatkan crown. Ya, floor flip ini sih menurutku petak yang paling gempil kok menurut saya ya. Yang paling susah itu yang paling akhir guys. Oke, kita double jump. Oke, loh. Double jump nggak bisa ya guys ya. Oh, bisanya cuma satu itu aja ya guys ya. Dulu lu. Wih, mengerikan. Miring guys, apakah kita masih bisa naik? Kena guys, masih bisa guys. Gigi guys, guys meskipun itunya papannya miring loh ya, kita masih bisa naik loh. Serius sumpah, itu sih tadinya jatuh kebangetan ya guys ya. Astaga. Atau udah pakai teori shortcut ya guys ya, double jump. Oke, aduh kena palu, gak apa-apa guys ya, masih ting masih hidup lu. Aduh yang sebelah kanan, aduh sebelah kanan gimana cowek, sebelah kanan gak bisa anjir. Aduh lu double jump. Oke, masih bisa guys. Nah ini nih guys yang paling susah ini. Ini adalah papan yang paling penantian. Waduh, kak kena, belum ada yang lolos. Waduh, anak itu udah lolos anjir. Si, bentar guys, kita masih di tengah-tengah. Oke, kita sudah lompat. Lo itu yang baru datang malah bisa guys. Oke, aduh, dah malah kena jangkrik. Dia yang paling terakhir malah bisa guys. Oke, mampus kamu ya. 12 gani. Bisa-bisanya guys aku mau kalah sama si bocil-bocil ya guys ya. Aduh ini sih yang paling parah sih, yang bagian akhir itu loh guys, papannya itu yang paling ngeselin guys. Oke, sudah 16 tersisa ya guys ya, kita lihat dulu. Oke, kita tunggu aja guys, jangan sampai petanya paling susah cuy. Sumpah ini aku mau dapat crown lo ya. Ini sih, aduh astaga, dapat space race guys, gila nih, ini parah. Woo! What the fuck? Oke guys, kita 3, 2, 1 mulai. Oke, kita sudah, oh ini bisa terbang ya guys ya. Oh ternyata bisa terbang cuy yang space race ini. Oke masih bisa, lu melayang anjir, kok bisa-bisanya lu. Sisi guys, kita oke melayang, kita melayang lagi loh. Oke, gak jadi. Oke, melayang guys. Oke, semakin bisa easy. Ini gimana guys ceritanya guys? Oh bisa muter gini ya guys ya, itu oh puternya balik sini guys dia guys. Oke, kita masuk sini. Oh berarti kita naik sini guys, kita guys teorinya loh nggak nutut ya. Waduh ini lo ya ketinggalan sini sih aku sih. Sisi guys, bentar guys, lo nggak nutut juga di galaksi itunya guys. Bentar aku. Oke, lulur kok bisa kepleset lo, astaga. Waduh udah bisa itu lo anjir. Ya ampun. Oke, naik ke meteor. Nah, nice. Naik ke sini. Lu kepleset. Jangan.
jangkrik, jangkrik. Map ini bikin orang emosi loh guys, sumpah guys. Siapa yang gak emosi ya guys ya? Tiba-tiba jatuh karena kayak gravitasi loh. Ini naik, oke, meteor udah. Naik ke pesawat terbang, oke, pas. Oke, masuk. Aduh, tak tereliminasi anjir, anjir. Gagal lagi, congek. Ini sih game yang paling ngeselin guys, Stumble Guys ya. Daripada game Mobile Legend loh ini. Serius, aku percaya loh ini. Aduh, aduh kok bisa-bisanya loh guys, guys. Aku udah sampai ke situ loh, padahal yang paling jauh bisa-bisanya mentok saya situ guys, saya guys. Parah sih emang sini sih. Aduh, ya udahlah enggak apa-apa lah, yang penting kita sudah sampai di ronde ini ya guys ya. Stay tune aja, kita nanti review skin lagi ya guys ya. Ini tadi flow di apa namanya tadi tinju ya. See you next time, see you, goodbye guys.